Oke teman-teman, saatnya kita undi giveaway dari Senin. Kemarin kan videonya udah tembus 600 lebih komennya. Jadi ini kita saring dulu, soalnya ini kita lewat YouTube comment picture random. Nah, kalau ada komen yang banyak, langsung saja ini nanti disaring ya teman-teman, tembusnya berapa ratus komen. Soalnya kebanyakan pada main spam. Nah, satu orang komennya bukan satu tapi ada lebih dari satu. Nah, oke, kita masukkan linknya dulu. Oke, yang video predator kemarin ya teman-teman. Oke, ini undi kalau 300 lebih nanti kita undi senapan angin gratis. Mantep banget kan? Oke. Teman-teman, tembus berapa ratus komen? Oke, tembusnya cuma 264 komen. Wah, tinggal dikit lagi teman-teman, kurang 34 komen lagi ternyata. Jadi kita undinya teleskop ya teman-teman, ada teleskop Gamo ukuran 39x40. Kita undi siapakah yang akan mendapatkan teleskop kali ini. Gagal ini unit senapan angin gratisnya, gak jadi soalnya tembusnya hanya 264 komen. Oke, yang mendapatkan teleskop di giveaway kali ini siapakah? Oke. Oke, ini udah ketemu tapi komennya ini kurang cocok teman-teman. Atas nama Uri Situmorang tapi komennya gak ada ingat senapan angin, ingat CVA Saudara. Komennya hanya wow luar biasa maju terus CAS. Oke. Nah, kurang cocok komennya, tidak ada ingat senapan angin, ingat CVA Saudara. Oke, kita undi lagi. Gagal kalau atas nama Uri Situmorang, harusnya ada ingat senapan angin, ingat CVA Saudara. Oke. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Oke. Kita ulangi lagi. Start lagi, siapakah yang akan mendapatkan satu buah teleskop. Nah, ini ketemu lagi tapi hanya beri jempol saja. Nah, gagal lagi. Oke, kita ulang lagi. Dua kali gagal. Nah, ini dia pemenangnya, udah ketemu pas sekali teman-teman. Channelnya atas nama Nur Cahyadin. Oke, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Semoga senapan angin CVA Sodor semakin sukses, semakin selalu lancar. Oke, mantap banget ya teman-teman. Terima kasih buat channel Nur Cahyadin, Anda berhak mendapatkan satu buah teleskop. Mantap banget, langsung saja hubungi nomor saya yang ada di bawah sini. Kita tunggu 3 jam, kalau gak ada balasan kita nyatakan hangus. Oke, Nur Cahyadin, kita tunggu jawaban Anda di nomor WA saya. Oke, satu buah teleskop akan mendarat di tempat Anda. Terima kasih, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan rekomendasikan buat teman-teman pecinta senapan angin bocah predator. Nah, ini rekomendasi mulai dari harga 2 jutaan sampai dengan harga 4 juta rupiah. Mantap banget. Oke, pokoknya disimak baik-baik videonya, senapan apa saja yang ada di depan saya ini. Nanti kita jelaskan sedikit spek-speknya. Kalau spek sih kalian pasti udah hafal sedikit-sedikit, seperti itu. Oke, yang penting kalian jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar kalau makin banyak komen semakin gede hadiah yang kami berikan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke unit yang pertama. Oke, unit yang pertama ini kemarin
yang baru saja kita buat tes akurasinya. Mantap banget, yaitu adalah bocah predator standar. Nah, ini tanpa merek ya teman-teman, di standar CVA Sodor. Mantap banget ya teman-teman. Oke sekali, larasnya menggunakan laras dari bahan baja OD13 alur 12, panjangnya 50 cm. Ini pakai laras bogel alias laras pendek. Mantap banget ya teman-teman. Untuk jarak ideal bisa 30 sampai 40 meter. Mantap banget. Peluru yang cocok ini pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantap banget ya teman-teman. Oke sekali. Untuk di luar laras ini pun juga udah dilengkapi dengan serobong, serobong OD19. Mantap banget ya teman-teman. Jadi larasnya udah dilindungi, ada serobongnya di sini. Mantap banget ya teman-teman. Ini kelihatan larasnya menggunakan laras baja. Mantap banget. Tenang saja, untuk unit ini pun juga ada garansinya. Ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung sampai 2 minggu. Mantap banget. Untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung Venom. Nah, ini kelihatan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700 2800 PSI. Kalau untuk setelan paling irit, kalian bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan. Kalau setelan sedang hampir full power, paling 30 sampai 40 kali tembakan. Ini rekomendasi banget buat kalian yang pemula, pengen unit senapan yang bocah predator yang harganya murah meriah, pakai yang murah meriah dulu. Nah, kalau pemula kita langsung pakai mahal, nanti kaget ya teman-teman. Ya, yang murah dulu, biar mencoba yang agak murah dulu, nanti baru beli yang mahal. Seperti itu teman-teman. Oke, yang untuk melihat tekanan anginnya, nah ini bisa lihat manometer ada di sini ya teman-teman. Nah, udah ada manometer, kalian bisa lihat sendiri tekanan angin masih berapa dan juga sisa anginnya masih berapa. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk aman anginnya di 2700 2800 PSI. Nanti kalau waktu menembak jangan sampai dihabiskan anginnya. Minimal disisain 1500 PSI. Seperti itu teman-teman. Biar kalau sampai nol nanti kalian yang repot sendiri untuk mengisi anginnya, nanti ada kebocoran. Jadi teman-teman biar amannya diisi sampai 1500 PSI. Seperti itu. Oke, untuk pengisian anginnya, nah ini udah menggunakan mini coupler. Nah, yang gak tahu mini coupler, ini loh mini coupler. Kalau kalian udah punya pompa, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa ada tambahan coupler jantan atau coupler-coupler lainnya. Nah, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk chambernya teman-teman, nah ini udah menggunakan chamber monolit ya teman-teman, bukan chamber tumpuk lagi. Nah, meskipun harganya 2 jutaan, tapi ini udah menggunakan chamber monolet. Mantap banget, ini bahannya dari Durel seri 6. Ini kategori juga ikut semi CNC. Soalnya pembentukan chambernya ada variasi-variasi ini. Ini pun juga menggunakan mesin CNC, teman-teman. Mantap banget kan, teman-teman. Udah semi CNC, untuk dalemannya masih daleman baja. Mantap sekali, belum daleman stainless. Oke, ini pembuatan semi CNC, bahannya dari Durel seri 6. Mantap banget. Untuk tarikannya, ini udah menggunakan tarikan seat lever. Jadi tinggal ditarik saja terus ditembakkan seperti ini powernya. Wah, kenceng sekali teman-teman. Mantap banget. Dan untuk cancel kokang pun juga ada. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Safety trigger ada di chamber ya teman-teman. Nah, ini letak safety trigger di sini. Kalau kalian dorong ke kiri, dia normal lagi. Kalau ke kanan, dia otomatis kunci. Nah, coba kita buktikan ya teman-teman. Nah, kalau dorong ke kanan, dia ngunci seperti ini. Kalau ke kiri, dia normal lagi. Nah, mantap banget kan teman-teman. Nah, ini triggernya menggunakan trigger match. Mantap sekali. Oke banget teman-teman. Untuk popornya ini belum popor lipat ya teman-teman, ini masih popor CTR, bisa maju dan mundur. Ada juga setelan powernya di sini. Kalian kalau pengen full power, pengen akurasinya dan juga powernya tambah kuat, ini diputar ke kanan. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri. Mantap banget ya teman-teman. Oke, untuk hand grip ini menggunakan hand grip ori karet ya teman-teman.
teman-teman, mantap banget. Jadi biar gak licin waktu kalian megang. Nah ini oke sekali teman-teman. Untuk di bawah sini pun juga ada pegangannya. Nah ini segitiga pegangan kalian biar gak sakit waktu megang. Nah ada segitiganya, dan di depan sini pun juga bisa buat memasang bipod. Nah ini bipod ada ringnya di sini, kalau kurang tinggal ini dicopot pun juga bisa untuk mengganti bipodnya. Mantap banget teman-teman. Oke, itulah sedikit speknya. Untuk harganya teman-teman kalian pasti udah tahu harga promonya. Untuk harga promonya ini kemarin kita bandrol di harga Rp2.700.000. Nah kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Harga segitu belum ongkirnya ya teman-teman, soalnya ini harga udah kita buat harga promo besar-besaran, harga Rp2.700.000. Udah dapat bonusnya seperti yang tertera, belum ongkir dan juga belum ada teleskopnya. Mantap banget. Oke teman-teman, ready warna ada hitam, biru, sama merah seperti ini. Buruan teman-teman, langsung saja di check out unit senapan angin bocah Predator standar. Mantap banget. Oke, harga diingat-ingat Rp2.700.000 saja. Mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini juga seputar Predator standar lagi, teman-teman, namanya tanpa merek ya. Jenis Predator. Mantap banget ya, teman-teman. Ini untuk larasnya ini udah menggunakan laras Yumaja, teman-teman. Mantap banget panjangnya. Ini 60 cm. Mantap banget. Ini Predator sudah menggunakan laras Yumaja, bahannya dari baja, UD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk di luar larasnya pun juga sudah dilapisi dengan serobong UD19. Mantap banget ya teman-teman. Untuk jarak ideal laras Yumaja ini bisa 60-70 meter. Mantap banget, jadi agak lebih jauh lagi teman-teman, soalnya larasnya terjamin pakai laras Yumaja. Ini harganya kita buat cuci gudang juga, ini jadi garansinya agak pendek, garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Mantap banget ya teman-teman. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Nah untuk setelan full power bisa menghasilkan 30-40 kali tembakan, kalau setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Oke sekali. Untuk pelurunya ini sama-sama teman-teman menggunakan peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk chambernya, ya ini untuk chambernya menggunakan chamber Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Mantap banget. Tapi ini kelebihannya dari yang tadi itu adalah dari segi larasnya menggunakan laras Yumaja. Mantap banget. Oke, untuk kalian pengen lihat tekanan anginnya ada di sebelah kanan sini di chamber. Nah ini ada manometernya, bisa lihat tekanannya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Mantap banget. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri teman-teman, menggunakan mini coupler juga, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Oke, mantap sekali. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler. Untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman, jadi tinggal ditarik saja. Ya itu suaranya kenceng sekali, mantap banget. Ada juga letak cancel kokang pun juga bisa kanan dan juga bisa di kiri. Mantap banget teman-teman. Oke, untuk safety trigger ada di chamber. Nah ini safety trigger letaknya di sini, kalau ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Coba kita tes untuk safety triggernya. Nah kalau ke depan dia ngunci seperti ini, kalau ke belakang nah nembak lagi. Mantap banget, triggernya pun udah menggunakan trigger match juga. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocah Predator standar ini belum popor lipat juga, tapi bisa maju dan juga bisa mundur pakai popor CTR. Mantap banget. Udah ada setelan powernya juga. Nah ini setelan powernya ada di sini, kalian bisa putar ke kanan kalau pengen full power, kalau ke kiri bisa irit lagi teman-teman. Mantap sekali. Oke, untuk hand gripnya ini udah menggunakan hand grip ori karet juga. Mantap banget. Di bawah sini pun juga bisa dipasang rail bipod juga bisa. Ini untuk pegangannya segitiganya bisa di
maju mundurkan pun juga bisa. Mantap banget. Oke, untuk harganya bocah predator standar pakai laras Yumaja ini kita bandrol di harga cuci gudang ini harganya menjadi Rp3.500.000. Udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam sama STKS, belum ongkir dan juga belum teleskopnya. Ini harga kedua unit tadi, ini harga cuci gudang semuanya teman-teman, ada Rp3.500.000, yang tadi Rp2.700.000. Oke teman-teman, ready warna chamber merah, ada juga yang chamber hitam. Mantep banget, tinggal 2 unit saja. Siapa cepat, dia yang dapat Predator taktikal pakai laras Yumaja. Mantep banget. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga dan juga yang terakhir, jenis bocah Predator standar yang ada di CV Asodor. Nah, ini dia yang bikin beda dari yang tadi, yaitu adalah dari segi larasnya juga. Kalau yang Predator standar ini menggunakan laras H2S Super, tapi ini masih harga promo yang free ongkir, free teleskop, jadi garansinya agak lama. Yang ini garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk larasnya Predator yang ini menggunakan laras H2S Super, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih pun juga bisa. Mantep banget. Oke, ini panjangnya 60 cm. Untuk peluru yang cocok ini pakai peluru Hercules juga. Mantep banget ya teman-teman. Jadi kalau udah cocoknya Hercules, ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru yang lain. Seperti itu teman-teman, biar cocok pakai Hercules, ya Hercules terus. Kalau diganti pakai Sambyang, Canon, nah nanti ngaca teman-teman. Kalau cocok sih gak apa-apa, kalau ngaca, nah nanti alur kalian yang rusak. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung 500cc juga, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, untuk jumlah tembakannya sama, aman angin sama, ini tabungnya sama-sama Venom juga. Mantap banget. Oke, untuk pengisian anginnya ada di antara sambungan tabung dan juga sambungan chamber. Nah, ini menggunakan mini coupler juga, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau manometer juga ada di sebelah kiri, letaknya di sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Nah, ini manometer bisa lihat sendiri tekanan angin berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Mantap banget. Oke, untuk chambernya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber monolog 3, chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Mantap banget ya teman-teman. Oke sekali. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga teman-teman, jadi tinggal ditarik saja. Oke, mantep banget pokoknya. Oke, ini untuk safety trigger ada di sebelah chamber ya teman-teman. Mantep banget ini safety trigger. Nah, mantep sekali. Oke banget teman-teman. Untuk cancel kokang hanya di kiri ya teman-teman. Nah, ini cancel kokang hanya di kiri. Nih, unit ini udah bisa pakai magazine dan juga udah bisa pakai single shoot. Nanti tenang saja, magazine semuanya kita setel dari sini dan juga peredam pun juga udah kita setel dari sini juga bisa. Seperti itu teman-teman, jadi sampai sana tinggal pakai saja. Ini triggernya pun juga udah menggunakan trigger match teman-teman. Mantap banget. Oke, untuk popernya ini belum popper lipat, pakai popper GTR, bisa maju dan mundur juga. Untuk setelan power pun juga ada di luar, kalau pengen full power tinggal putar ke kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Mantap banget. Oke, untuk unit ini yang terakhir ini harganya, ini promo, masih promo free ongkir free teleskop, jadi harganya ini Rp4.100.000 saja. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Free teleskop dapat teleskop gamo ukuran 39x40, free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT sama Maluku. Mantap banget ya teman-teman. Rp4.100.000, kelengkapannya sama, ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS, ada juga tambahan teleskop gamo ukuran 39x40. Oke, ready unit, ada warna hitam dan juga ada variasi warna biru hitam. Mantap banget teman-teman, itulah
ada tiga jenis unit senapan angin bocah predator standar yang ada di CVA Sodora. Harga juga menentukan kualitas. Ya, kalau harga murah ya kualitasnya memang seperti itu, teman-teman ya. Beda dengan yang harga agak mahal. Garansinya pun juga berbeda. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini dia ketiga unit, kalian pilih yang mana? Cocok banget ini buat para pemula ya, teman-teman. Soalnya ini harganya murah meriah sekali, pemula yang pengen belajar pakai predator bisa sekali pakai unit senapan angin bocah predator standar yang ada di CVA Sodor. Seperti itu, teman-teman. Oke, udah jelas semuanya speknya dan juga harganya. Pengen lihat akurasinya ada di video sebelum ini. Ada yang ini pun juga udah dites semuanya, tinggal siap jual, siap kirim ke seluruh Indonesia. Pembayaran bisa COD dari tempat dan juga bisa transfer langsung, lunas pun juga bisa. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tunggu via orderannya kalian semuanya. Pokoknya CVA Sodor, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Yang belum dapat giveaway, tetap semangat komennya. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam santopi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.